nikmat je dah dia dapat. Boleh bangun boleh bangun tak bangun. Jadi kerja kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wakafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'adil amin amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبْ وَمَنْ لَمْ يُحِبْ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan meletakkan kita di tempat yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di bulan yang terbaik, iaitu bulan Rejab. Yang mana bulan Rejab termasuk dalam bulan-bulan haram yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bulan Rejab ni berlaku beberapa peristiwa besar, termasuklah Isra wal Mi'raj, perangan Tabuk, kemudiannya penghijrahan para sahabat ke bumi Habsyah kali pertama, berlaku bulan Rejab juga, dan juga wafatnya Imam Mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini empat perkara yang berlaku dalam bulan Rejab. Dari sudut amal, ulama minta kita supaya banyakkan istighfar pada Allah. Antara istighfar yang dianjurkan oleh Imam Wahab bin Munabbi rahmatullahi alaih ialah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini kita banyakkan sepanjang bulan Rejab. Pendek je, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kesianlah pada aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Satu istighfar yang sangat pendek namun dianjurkan sepanjang bulan Rejab ni kita perbanyakkan. Dan ini bulan yang mana Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih seseorang itu untuk layak ataupun tidak dapat dipanjangkan usia sampai Ramadan. Maka sebab itu kita kena banyak doa, Allah mabarikana fi rajab, ataupun Allah mabarikana fi rajabin wa sya'bana wa balighna Ramadan. Minta kita ni diberkati dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban juga dipanjangkan usia hingga dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia. Orang yang dipanjangkan usia dapat bertemu Ramadan, orang ni mendapat limpahan rahmat Allah yang sangat luas, sangat besar, keampunan Allah yang sangat besar. Sebab itu kita kena sungguh-sungguh minta supaya Allah pilih kita. Mungkin kalau tengok kat cermin, muka kita nampak macam layak. Tengok muka kat cermin, layak kot aku ni. Tapi kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu layak ataupun tidak, Allah Ta'ala saja yang tahu. Kerana innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah ialah Rabb yang buka, yang tidak memandang pada rupa satu orang manusia. Allah Ta'ala pilih satu orang tu berdasarkan kerahimannya, masya-Allah. Baik, menyambung pengajian kita Hayatu Sahabah dikarang oleh Syekhul Hadis Mani Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, berada pada bab membicarakan tentang membersihkan kawasan masjid dan mensucikannya. Apa itu masjid? Masjid ni tempat sujud. Itu dipanggil masjid.
Dekat tempat kita ada istilah surau, musalla. Hakikatnya semua itu ialah masjid, tempat sujud. Tempat sujud. Di negara Arab nak membezakan dia sembahyang Jumaat ataupun tak, jami' ataupun tak jami', itu perbezaan dia. Tapi semua tempat itu dipanggil masjid. Di sisi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, kalau nak itikaf satu tempat itu, kalau lima waktu hidup, layak itikaf. Jadi mudah kita faham, surau RNR kita tak boleh itikaf 10 hari Ramadan. Tapi surau kita walaupun tak ada khutbah Jumaat, tapi layak itikaf. Sebab apa? Ada lima waktu. Itu syarat untuk itikaf akhir Ramadan tu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling kurang lima waktu hidup. Kalau dapat masjid lagi baiklah. Dulu-dulu kalau kita keluar dakwah, ustaz-ustaz ni biasa akan keluar dakwah 15 Syaban. Kalau keluar dakwah 40 hari ni, kita akan keluar 15 Syaban. Jadi kalau nak keluar dakwah dengan ulama-ulama, biasanya 15 Syaban kita pergi Seri Petaling. Ramailah ulama-ulama masa tu. Mereka akan keluar 15 Syaban, mereka akan habis keluar dakwah 25 Ramadan. 40 hari. Sebab madrasah cuti waktu tu je. Sampai raya. Ustaz pun nak beraya juga. Raya pun balik sampai 25 Ramadan. Jadi biasanya dia akan bagi road masjid mana tu, dia akan bagi 12 masjid. Sepanjang 40 hari tu ada 12 masjid. Biasanya kalau Ramadan ni kita minta masjid lah, kita tak minta surau. Walaupun tadi dalam mazhab Syafi'i tadi ada pandangan kata boleh kalau hidup 5 waktu boleh iktikaf. Tapi kalau keluar daripada khilaf lebih selamat. Kita ambil masjid lebih selamat keluar daripada khilaf. Cuma tak tentulah masjid mana kita dapat. Kalau belah utara iman kena kuat sikit sebab banyak masjid tepi kubur. Saya pernah tidur satu masjid dekat Sungai Dua Pening. Saya buka dia punya masjid lama, dia punya tingkap dia macam pintu, macam rumah orang tua-tua dulu kan. Saya buka je kubur. Allah, tutup balik. Malam pula tu, sampai malam. Tapi alhamdulillah boleh tidur malam tu. Besok subuh imam kata dekat tepi tingkap tu ada jenazah baru tanam. Rupanya saya teman dia malam tadi. Yang baru tanam tu kat situ lah saya tidur, sebelah tu. Malam tu tidur tempat lain. Ni tuan-tuan, kalau dekat utara ni kubur sekali dengan masjid. InsyaAllah. Baik. Jadi masjid, kita bicarakan tentang masjid. Bagaimana pemilihan masjid tu? Ni kita nak tahu. Macam mana surau, tapak surau ni, Putra Al-Amin ni, dijadikan surau? Adakah hanya kerana warta kerajaan tetapkan ini sehingga menjadi sebab dia layak menjadi surau, tempat orang sujud pada Allah, tempat orang kumpul buat kuliah? Macam mana? Kata Hazrat Mana Amatlat Damak Bakar tu Hafizullah Ta'ala, dia kata ketika Nabi Ibrahim bina Kaabah, bina Baitullah, maka bila batu tu naik, batu tu terangkat. Nabi Ibrahim bina Kaabah bukan macam kita buat rumah, letak satu-satu, tak. Nabi Ibrahim berdiri kat tapak makam Ibrahim, kita tengok dekat Mekah tu, dia berdiri, Nabi Ismail bagi batu, dia hulu, batu terbang sendiri. Tu kaedah dia bina, bukan macam kita faham ni. Kalau tak, tapak kini Ibrahim, tak satu je, ada banyak tapak lagi. Diri kat situ, dia hulu, maka batu tu pergi. Baik. Jadi bila batu tu bergerak, ada serpihan batu. Kalau kita buat rumah pun batu blok, ada serpihan batu. Jadi batu tu merintih pada Allah. Ya Allah, betapa ruginya kami tak dapat menjadi sebahagian daripada Baitullah. Lepas ni kena sapu kami. Ruginya kami ni, malangnya kami, tak bernasib baik. Tak dapat jadi sebahagian daripada Baitullah. Nak beritahu maha mendengarnya Allah, rintihan batu pun Allah dengar, lagi rintihan manusia. Allah telah tebarkan batu ni ke seluruh dunia, kata ulama. Di mana tempat batu tu jatuh, satu ketika akan dibina masjid di situ. Jadi antara tempat yang jatuh tu di mana? Sinilah tuan-tuan. Itu dibina surau Putra Al-Amin. Mungkin 100 tahun dulu tak ada ni, hutan ni. Tapi disebabkan batu tu pernah jatuh kat sini, maka dibina masjid kat sini, insya-Allah. Ini disebut oleh Syekhul Hadis Hazrat Maulana Ahmad Lat Hafizahullah Ta'ala, seorang alim yang besar dalam bidang hadis. Baik. Nabi SAW memerintahkan supaya mendirikan masjid di rumah-rumah dan mensucikannya. Ulama kata baginda memberi kefahaman kepada sahabat, masjid ni bukan yang utama tu binaan. Masjid yang utama itu ialah amalan.
Sebab itu di zaman hayat Nabi SAW, baginda bina masjid dengan batang kurma, berlantaikan tanah, berbumbungkan langit. Sebab fokus Nabi nak beritahu sahabat, masjid itu adalah amalan. Bukan binaan tu. Di zaman kita, Nabi sendiri sebut dia berkata, akhir zaman nanti, masjid-masjid di akhir zaman megah tapi kosong daripada huda, daripada hidayat. Bukan hidayat je tak ada, orang pun tak ada. Masjid dia gah. Nak banding dengan masjid zaman sahabat, kalau kita hidup zaman tu, mungkin kita pun tak masuk masjid tu. Betul ke masjid ni? Mak kata pondok pun tak pondok. Nak kata gazebo pun tak gazebo. Bumbung tak ada. Berbumbungkan langit, berlantaikan tanah. Masya Allah. Tapi Nabi nak beritahu sahabat, masjid itu ialah amalan. Hidup amal. Dalam keadaan masjid macam tu punya, daif pun binaan dia, tapi hidup amalan 24 jam di masjid. Masjid yang ada di zaman hayat Nabi SAW. Dan ada juga sahabat yang mewakafkan rumah mereka jadi masjid. Masjid Nabawi tu, yang kita pergi sekarang, keliling tu kita semai, dia asal raudhah je. Yang keliling tu semua rumah sahabat. Hampir dekat 200 rumah sahabat. Masjid Nabawi sekarang ni, 200 rumah sahabat telah diwakafkan, demolish menjadi masjid. Sampai sekarang dapat pahala sahabat. Sebab kita semayang kat rumah dia, Masya Allah. Tapak tu jadi masjid. Dan masjid di zaman hayat Nabi SAW hidup dengan 4 amalan. Hidup dengan amalan dakwah, amalan ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Hidup amalan ibadah dan hidup khidmat. Ini 4 amal hidup di masjid Nabawi dan masjid-masjid di zaman hayat Nabi SAW. Hidupnya amalan dakwah di masjid. Setiap hari lepas sembahyang, antara sahabat yang suka kumpul para sahabat ialah Abdullah bin Rawaha. Dia kumpul para sahabat, mari kita beriman seketika. Apa dia buat? Nampak ayat macam pelik, beriman seketika ni macam mana? Rupanya duduk berdua-dua, cerita kebesaran Allah. Jarang berlaku kat masjid tempat kita ni. Masjid-masjid kat kampung kita ni, kat tempat kita ni, jarang berlaku macam tu. Duduk berdua-dua, mungkin tanya, Bitcoin macam mana? Naik ke? Emas naik ke emas? Bola siapa? Skor semalam. JDT menang. Menang lagi dia. Jarang kita duduk berdua-dua. Tuan, kita nak cerita kebesaran Allah. Kita pun tengok dia, pegang dahi dia. Covid ke dia ni? Tiba-tiba nak cerita kebesaran Allah. Demam ke? Malaria ke? Kepialu? Kan? Kita pegang dahi dia. Sebab jarang-jarang berlaku. Sedangkan di zaman sahabat, amalan ni biasa. Tak lama pun buat. 2-3 minit je. Tapi setiap kali lepas sembahyang, sahabat buat. Masya Allah. Dan sahabat punya fikir tentang dakwah sehinggakan daripada surau dia, daripada masjid dia, walaupun kecil, binaan biasa, jemaah telah dikirim seluruh dunia untuk sebarkan Islam. Masya Allah. Sahabat fikir. Yang kedua, hidupnya ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Kata ulama, dalam setiap masjid sahabat, bukan satu majlis. Kita satu je majlis. Itu pun tak ramai orang datang. Di zaman sahabat, ada banyak majlis. Nak belajar fiqah, ustaz ni. Nak belajar tasawuf, ustaz ni. Hari-hari ada. Ada je pengajian. Ini berlaku di sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi, Masjid Azhar adalah. Nak tengok amalan macam ni, Masjid Universiti Azhar. Dulu di Sana'a ada Masjid Jamiatul Iman. Di Masjid Nabawi. Ini yang tinggal, baki. Ada berapa masjid lagi? Yang baki, yang ada amalan macam ni. Di zaman Nabi, setiap masjid hidup macam ni. Masya Allah. Pun begitu, kita syukurlah pada Allah. Kat Malaysia ada lagi kuliah. Ada setengah-setengah negara yang kuliah pun tak dibenarkan buat. Kami keluar dakwah di Morocco. Di Morocco, kuliah hanya boleh dibuat di universiti dan di zawiyah sahaja. Zawiyah ni rumah-rumah syekh. Syekh buat pondok, buat pengajian kat rumah dia je. Masjid untuk semayang sahaja. Tak semua masjid dibenarkan untuk kuliah. Orang kampung hidup dalam keadaan kejahilan. Nak tahu ilmu, kena pergi bandar, pergi universiti tanya. Kalau orang kampung dia ada alim, dia boleh rujuk. Kalau tak ada alim, hidup dalam keadaan kejahilan. Kesian tuan-tuan. Dan ini berlaku di banyak negara, orang Islam. Sebab itu orang kata, Malaysia, bagus, Islam Malaysia ni terbaik. Kita pun confused juga. Betul ke ni kan? Sebab kita duduk kat dalam Malaysia, kita nampak macam tak berapa okey lagi. Bagus lah macam tu untuk motivasi kita kan? Tapi bila pergi dekat luar, rupanya betul dia cakap tu. Ada negara yang mana, semayang pun kena cepat-cepat.
Tak ada zikir-zikir lama-lama. Kena keluar kunci. Masjid untuk semayang je. Baca Quran pun tak boleh. Iktikaf jauh sekali. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang, masjid-masjid kat tempat kita ada kuliah. Ada pengajian. Ada orang semayang berjemaah. Ada lagi orang azan. Alhamdulillah. Di Jordan, walaupun nama dia Jordan, walaupun ramai asatizah kita belajar di Jordan, dan alhamdulillah saya pun pernah belajar di Jordan, dan bukan itu saja, bahkan ulama-ulama ramai di Jordan. Tapi azan pakai keset. Tak pakai macam kita. Kita, imam kita, Bilal kita sekali tarik je meremam rumah orang dengar. Cuma itulah yang ni je lah yang datang. Walaupun meremam rumah, tapi ini je datang. Tapi di Jordan tuan mila, lagi sedih. Azan pakai keset. Saya mula-mula belajar sana tak tahu juga azan pakai keset. Yang saya syak tu bila dia batuk sama. Azan suara sama ni saya tak pelik sangat. Mungkin dia boleh tiru suara. Tapi bila batuk semua sama. Batuk sama ni pelik ni. Besok datang awal sikit sebelum masuk waktu. Bila masuk waktu tengok Pak Bilal bangun azan, tekan radio. Rupanya yang boleh azan masjid negara saja. Yang lain semua azan pakai radio. Mana tuan-tuan? InsyaAllah. Di India, di Pakistan, azan dia tak berapa okey sangat. Azan ni kalau dengar ni nak azan ke nak marah ni? Allah Akbar, Allah Akbar. Ini marah ke azan? Macam nak marah. Jerit kalau tengah buang air besar. Berserak kan? Macam nak marah. Tiga tingkat masjid. 3,000 orang. 3,000 orang datang. Subhanallah. Azan macam tu. Bayangkan kalau Bilal kita dihantar ke sana. Allahu Akbar Allah. Mesti lagi ramai datang. Azan macam nak marah pun 3,000 orang datang. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu azan takbir raya. Potong kita punya semangat nak raya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini takbir raya ke nak marah? Itu yang bila dia bagi mic dekat orang Malaysia, kita pun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Habis caca-caca India tu. Esok-esok menangis. Nangis. Sebab apa? Kita ni bak mendayu-dayu ni, kita bahagian kita. Sedih dia, dengar. Saya baru ni keluar dakwah di Scotland. Kami pergi keluar dakwah di United Kingdom, Scotland dengan England. Sampai satu masjid, imam pergi dekat saya. Dia kata, ustaz, boleh tak bawa zikir? Dia ingat kita syekh tarikat. Soban besar macam tu. Dia kira tingkat ni. Ini syekh besar ni. Kita badan je besar. Kan? Bukan syekh besar. Saya kata, saya tak pandai zikir-zikir ni. Suara pun tak sedap. Tolonglah, dia kata, ini orang ni semua dah rindu nak dengar orang zikir. Saya kata, zikir munajat boleh lah. Kita pun pakai yang kita tahu je lah. Bukan kita pandai pun. Kita dengar biasa radio kan. Kita pun baca lah. Allah. Menangis kan tuan. Sebab dia orang jangan dengar. Orang Malaysia ni, dia bab-bab tu memang tangkap leleh. Menangis. Menangis. Masya Allah. Belum imam lagi pergi. Kalau imam pergi, tak bagi balik dia lah. Bayangkan, insyaAllah. Baik. Jadi, tuan-tuan, masjid hidup dengan ta'lim. Yang ketiga, hidup dengan amal ibadah. Dirotetkan. Dibahagi-bahagikan. Satu jam ada je orang. Maksudnya, 24 jam Masjid Nabawi, masjid-masjid di zaman sahabat, hidup 24 jam dibahagi-bahagikan. Ada je orang datang untuk hidupkan amal. Amal paling kurang apa tuan-tuan? Paling kurang sekali amal di masjid. Apa dia? Iktikaf lah. Bentang bedding tidur. Itu paling lekeh lah. Kan? Semayang tak ada kekuatan. Nak zikir tak ada kekuatan. Nak baca Quran tak ada kekuatan. Iktikaf. Pun amal juga tu. Jangan tidur. Sebab itu ada pengerusi marah. Tak baca ke? Dilarang tidur. Kami tak tidur. Dah tu tidur tu. Iktikaf. Pening dia. Apa beza iktikaf dengan tidur? Tidur tak ni iktikaf. Ini iktikaf tapi tidur. Lain. Tidur, kalau tidur saja tak dapat pahala. Bahkan dilarang. Membezakan tu niat. Juga makan minum dilarang di masjid. Tapi kalau dah niat iktikaf maka dibenarkan. Ini tuan-tuan. Jadi sahabat bagi-bagi masa. Kami bawa ni tuan-tuan ketika di England. Agama di England tengah maju tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah kami dah pergi berbelas dalam negara Eropah. Tapi tak nampak Islam hidup macam kat England. Perancis pun hidup juga. Tapi England ni memang luar biasa. Kita jadi macam pelik lah.
Padahal dia negara British, penjajah. England ni usaha dakwah masuk 60 tahun yang lepas dimulakan oleh Hazrat Hafiz Fatih rahmatullah alaih. Hazrat Hafiz Fatih ni dia orang India, meninggal 4 tahun lepas. Baru dia meninggal. BBC kata semayang jenazah Hazrat Hafiz Fatih ni paling paling ramai dalam sejarah United Kingdom. Orang Islam punya semayang lah. Semayang jenazah orang Islam 30,000 orang datang. Tak pernah berlaku di United Kingdom 30,000 orang kumpul untuk semayang jenazah pada satu orang. Hazrat Hafiz Fatih rahmatullah alaih. Jadi dia ni yang mulakan usaha dakwah di sana. Dan satu orang ulama namanya Maulana Yusuf Mutala rahmatullah alaih, dia mulakan hidup madrasah di sana. Sebab itu kalaulah British, dia boleh tulis satu tulisan penyesalan dalam penjajahan. Maka dia akan tulis, menyesal kami jajah India, Pakistan, Bangladesh. Kenapa? Dia jajah Malaysia, dia balik, Malaysia tak ikut. Kita ada negara kita. India, Pakistan, Bangladesh, dia jajah, dia orang ikut balik. Ikut tu menyesal tu. Sebab India, Pakistan, Bangladesh, dia pergi kepada bandar-bandar yang mati di England. Dia cari bandar-bandar mati. Bandar-bandar yang tak pernah hidup sangat. Kalau macam Malaysia ni, macam bandar-bandar yang kecil lah. Lancang. Ada cik yang kecil-kecil ni. Dia conquer semua. Bukan conquer sikit-sikit. Dia conquer 100%. Tuan-tuan masuk di bandar-bandar sekitar London tu. Luton. Bandar-bandar sekitar London. Kedai hujung sini, hujung sana. Semua kedai orang Islam. Orang putih tak ada cara nak buka kedai. Ha. Ni nak dia nak buat ni kat Sri Petaling saya tengok. Bangladesh kan. Depan tu dulu semua kedai Cina sendiri. Sekarang habis kedai makan Cina pun dia buka kedai jubah. Habis dia sepu semua. Kedai bagi makan, kedai jual makanan kucing Cina pun dia buka kedai jubah. Sekarang tu tengok kat Sri Petaling tu. 2 tahun COVID orang tak datang. Buka macam biasa je. Macam tak ada apa-apa pun. Ha ni dia buat kat England ni. Dia pergi satu bandar. Habis dia conquer semua bandar mati, dia masuk bandar besar. Sekarang Manchester dia masuk. Masuk Liverpool. Dia masuk Leicester. Dia masuk Birmingham. Ha. Dan asbab usaha Hafiz Fatih Muhammad 40 tahun, 60 tahun yang dulu, sekarang di United Kingdom ada 40,000 hafiz Quran, 12,000 ulama yang khatam Bukhari Muslim. Ha, 12,000 tuan. Ulama khatam Bukhari Muslim. Dan yang saya nak beritahu ni adalah masjid dia ada 2,000 buah masjid di sana. Dan masjid dia sebagian besarnya ialah masjid yang hidup aman. Bukan kosong, hidup aman. Maksudnya macam mana? Maksudnya, kalau pukul 2 pagi orang Kristian datang ketuk pintu masjid orang Islam, ada orang dalam masjid ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, sepanjang kami bergerak, hari-hari orang datang orang Islam. Saya jadi pelik. Tak pernah lah berlaku dalam hidup kita. Kita ceramah, Perlis, pergi Kelantan, merata Malaysia pergi. Tak pernah jumpa tiap-tiap hari orang datang nak masuk Islam. Tapi di England tuan-tuan, hari-hari orang datang. Ini bukan cerita orang, cerita kita. Masya Allah. Ada orang datang, budak muda. Pakai baju sekolah lagi. Saya nak masuk Islam dia kak. Kita pula, bahasa Inggeris, yes, no, alright, thank you, I love you. Itu je tahu. Sikit-sikit je lah. Sampai-sampai pun orang dah ketawa. Sampai-sampai nak buka lampu. Saya kata, please open the light. Pening orang putih tu. Open the light. Rupanya kalau open tu, dia kena buka lampu tu. Dia on the light. Dia kena on, bukan open. Tapi kita cakap apa kita tahulah. Jadi budak ni kata dia nak masuk Islam. Bagus, saya kata. Cuma dia kata dia ada masalah. Masalah apa, saya kata. Saya ni, mak bapak saya tak sayang sangat. Orang putih sana dia macam tu. Mak bapak ni, dia tak sayang. Pelik lah. Dia punya didikan dia kan. Tapi saya sayang kucing. Kalau saya masuk Islam, mesti saya masuk syurga kan, dia kata. Jadi kucing saya tu, boleh tak saya bawa masuk syurga? Allah, ya ni kat Madinah aku tak belajar. Tinggi soalan dia ni, nak bawa kucing masuk syurga. Saya pun fikir. Kata. Ada. Satu hadis saya juga. Baginda beritahu, anta ma'aman ahabba. Hadis sahih. Engkau akan masuk syurga bersama yang tersayang. Jadi mudah-mudahan lah kau boleh bawa kucing kau. Kalau macam tu sekarang Islam. Tuan-tuan. Ada orang putih kita jumpa, nama dia George. Dia di England ni, dia ada rombongan sekolah. Sekolah tadika, sekolah menengah ni, dia ada rombongan pergi surau, pergi masjid. Dia orang tak dengar cerita Islam ni dekat media. Dia tak percaya. Dia pergi masjid sini katanya. Tu penting masjid hidup 24 jam tu. Bukan 5 waktu, 24 jam.
Jadi dia datang nak tanya pasal Islam. Jadi kita cerita kat budak-budak ni semua. Cikgu-cikgu dia minta pakaikan budak-budak perempuan ni tudung. Budak kecil-kecil lah. Cikgu dia pakai juga. Dia pakai seni. Kita tak pakai kan. Ha, dia pakai seni lah. Kita bagi kain, dia pakai. Jadi kesan daripada tu, budak-budak dari kecil dia tahu Islam ni apa. Kristian ni apa. Dia faham. Jadi daripada program tu, bukan kita buat. Program tu Allah Ta'ala gerakkan dia orang yang buat. Kita, program sekolah kita lah datang ke zoo negara. Cameron Highland. Tengok rama-rama. Pulau Pinang. Ha. Masjid negara pun berhenti sebab nak buang yang besar je. Cikgu kata nak buang yang besar, berhenti masjid negara. Ha. Dia orang program khas. Jadi budak-budak dia orang walaupun bukan Islam, mesra masjid. Mesra masjid tu kan, masya-Allah. Jadi daripada tu je, berapa ribu orang masuk Islam. Sebab tu je budak-budak ni balik besar sikit, datang masuk Islam. Dan ada yang bagi 24 jam kat masjid. Ada. Pergi luar, siang kerja, balik tidur kat masjid. Ada orang putih macam tu. Dia kata, aku kalau balik rumah, habis aku, rosak iman aku. Dia pula fikir rosak iman. Mu'alam ni tuan-tuan. InsyaAllah. Dan dia orang ada program khas, dia ada satu sudut khas untuk orang bukan Islam masuk, tengok orang Islam semayang. Dia ada buat. Kami keluar dakwah di Jepun pun macam tu juga tuan-tuan. Ada tempat khas. Tingkat atas, dia tengok, oh macam ni orang Islam semayang. Tenanglah. Masuk Islam. Sebab tu je masuk Islam. Kita, kalau India datang, nak betul aircon, eh tak Islam eh. Eh tak boleh betul aircon. Ni surau tak boleh masuk tau. Ni tak boleh. Haram. Ni mana tahu haram. Belum nak tengok semayang ni. Nak betul aircon kena marah. Kita tak mesra. Jangan kata India. Budak muda pun kena halau. Kan? Orang tua pun kena halau. Habis semua orang kita nak halau. Lah kosong masjid kita. Habis semua orang kita nak halau. Tapi di sana tuan mulia hidup macam tu masya-Allah. Ni di negara orang bukan Islam. Negara yang satu ketika dulu dia telah hantar jemaah daripada seluruh dunia untuk bunuh orang Islam dalam peperangan salib. King Richard the Lionheart hantar satu dunia ni bunuh perang salib ni, jajah banyak negara. Berapa ribu atuk kita dia bunuh. Tak terkira berapa hasil bumi kita dia dah ambil. Tapi negara yang sama sekarang telah kirim ribu-ribu jemaah ke satu dunia untuk buat dakwah. Negara yang sama. Ini kesan daripada kerja dakwah. Dan yang keempat, tuan-tuan yang mulia, hidupnya amalan khidmat di masjid, masjid di zaman hayat Nabi SAW. Dan ini juga berlaku di England. Ini juga berlaku di England. Dia ada dapur dia. Tuan-tuan buka peti penuh. Nak makan apa? Tinggal panaskan dia. Ayam tu dah siap rempah. Tinggal letak dalam kuali je. 24 jam. Nak makan apa? Ada tersedia. Air jus, air apa, kopi. Ada semua. Lengkap. Ni hampir semua masjid dia ada macam ni tuan-tuan. Untuk ikram tetamu ni 24 jam. Di tempat kita kebanyakannya dapur buka maulud Nabi. Itu pun tak ada bungkus lebih. Bungkus padan-padan je. Ada had dia. Ataupun ada jemaah-jemaah dakwah datang, dia pula masak. Kita tumpang makan. Saya ingat lagi Maulana Hamid kata, di zaman sahabat ada hijrah, ada nusrah. Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni orang Mekah, Ansar ni orang Madinah. Orang Mekah, bila hijrah ke Madinah, orang Madinah bagi makan. Tapi terbalik kat tempat kita. Orang India keluar dakwah kat tempat kita, orang Arab keluar dakwah kat tempat kita, dah lah kita tak bagi dia makan. Dia masak nasi Arab, kita bedal pula. Esok menu apa? Kita pula makan. Kata Maulana Hamid, tak pernah berlaku dalam sejarah sahabat, Muhajirin masak, Ansar makan. Tak pernah. Tapi kat Malaysia berlaku. Muhajirin yang masak. Orang Arab yang masak. Nasi Arab sedap eh. Orang Arab masak. Masya Allah. Esok menu apa esok? Patut kita bagi dia makan. Kita Ansar. Ini berbeza dengan zaman sahabat. Baik. Imam Ahmad mengeluarkan daripada Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala daripada seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, katanya dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mendirikan masjid di rumah-rumah kami dan memperbaiki serta mensucikannya. Baik. Ini adalah bab mengenai tentang Masjidul Bait. Masjidul Bait ni apa dia ayah-ayah ibu-ibu? Menghususkan satu sudut dalam rumah untuk menjadikan tempat semayang. Kalau orang kaya, taklah kaya, orang yang senang sikit, dia ada buat satu bilik khas surau. Ataupun orang tak ramai anak. Bilik banyak rumah.
Rumah kan 4 bilik. Tapi satu bilik tu tak guna pun. Buat surau. Ha, ni yang dianjurkan ni. Jadi tempat tu lah kita akan semayang duha. Lelaki semayang duha tu kat masjid. Tapi ibu-ibu semayang kat situ. Ha. Kita semayang sunat, duha kat situ. Tahajud nanti menangis. Meringik depan Allah. Menangis depan Allah di malam hari kat situ juga. Baca Quran kat situ juga. Buat ta'lim bacaan hadis harian kat rumah, kat situ juga. Jadi tempat tu malaikat kenal. Tempat tu malaikat-malaikat penduduk langit tengok daripada langit macam kita tengok bintang di langit. Bercahaya tempat tu. Malaikat tahu tu. Malaikat ada yang dikhususkan untuk mencari majlis macam-macam ni, dia tahu. Rumah sepulan-sepulan di bilik sekian-sekian, itulah tempat dia. Tempat itu jadi rohaniat. Dan tempat yang kita khususkan tadi, 10 akhir Ramadan, ayah-ayah boleh itikaf kat masjid. Ibu-ibu boleh itikaf dekat situ. Ha, ni tuan-tuan. Tu Masjidul Bait. Kita kat rumah semayang berserak. Zuhur kat sini. Ha, itu kalau tak dapat pergi masjid lah kan. Ha, duha kat sini. Tahajud kat atas. Berserak semayang. Tak ada tempat khusus. Mengkhususkan tempat ni sunnah. Masjidul Bait. Itsban bin Malik, sahabat Nabi, pun juga mengkhususkan tempat dalam rumah dia untuk semayang. Sampai dia meninggal, dia khususkan tempat. Dipanggil Masjidul Bait. Jadi amalan setengah-setengah orang kampung kita ataupun orang di bandar kita ni yang jadikan satu bilik dalam rumah dia jadi surau, itu amalan sunnah. Tapi jangan semayang lima waktu kat situ. Semayang lima waktu di masjid. Melainkan rumah tuan-tuan tu, surau tuan-tuan tu, tuan-tuan jadikan surau umum untuk jiran-jiran pun boleh semayang. Kami keluar dakwah di Melbourne, di Australia, tak semua tempat ada masjid. Masjid dia jauh-jauh. Jadi ada setengah orang Islam ambil tanggungjawab, rumah dia besar, garaj dia tu dia buat surau. Jadi jiran-jiran semua sembahyang situ. Azan pun kat situ. Itu tak apalah. Sebab ihwal ni kat situ. Macam tu. Kita jalan 2 kilo masjid. Jalan 2 kilo masjid, insyaAllah. Masuklah. Kita azan sekejap. Kita sambung sikit lagi. Allah Akbar, Allah Akbar.
Baik, kita sambung lagi sikit. Menurut Abi Daud dan Tirmizi serta Ibnu Majah daripada Ummu Mukminin serta Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendirikan masjid di rumah-rumah dan membersihkan serta memberi minyak wangi. Maksudnya bila kita jadikan tempat tu tempat solat, tempat untuk kita abdi diri pada Allah, tempat sujud pada Allah, maka usahakan tempat tu bersih. Tempat tu wangi. Maka sebab itu di negara Arab, kita akan tengok mereka pasang bohor. Yang asap tu kan, itu bukan kemenyan tu. Itu bukan nak asap keris. Itu ialah wangi-wangian daripada oud, daripada gaharu mahal tu. Di Eropah pun masjid-masjid Turki, tuan-tuan akan tengok memang dia akan pasang bohor tu. Wangi lah, bau dia memang wangi. Dan harga dia memang mahal, masya-Allah. Ha, sini dia masya-Allah. Kalau di Hadramaut lagi dahsyat. Setiap majlis biasa dia akan gerak-gerakkan. Kita ambil wangi-wangian tu. Ataupun paling kurang kita pakai dalam minyak wangi biasa yang pakai spray ke apa. Paling kurang wangi. Wangi-wangian ni tak disukai oleh jin dan syaitan. Tak suka wangi. Malaikat suka wangi-wangian. Malaikat tak suka benda yang berbau-bau busuk. Mereka akan menjauhkan diri pada bau-bau yang busuk. Seterusnya, Imam Tabrani mengeluarkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa ada seorang wanita yang sering membersihkan kotoran yang ada dalam masjid. Ada satu orang makcik ni, dia suka khidmat di masjid. Bersihkan. Mungkin di sini pun ada juga. Di banyak tempat. Makcik-makcik yang memang dia datang ikhlas kerana Allah, memang dia bukan sebab tugasan dia, memang dia nak khidmat. Dia ambil vacuum, dia bersihkan, lipat sejadah apa semua. Ini di Masjid Nabawi, ada makcik macam ni. Kemudian dia meninggal dunia dan Nabi SAW tidak diberitahu tentang pengemubiannya. Dia meninggal tapi orang tak beritahu Nabi sebab nampak macam makcik ni bukanlah penceramah. Bukanlah orang penting, bukan imam ataupun bukan pengerusi. Orang datang bersih masjid je. Tapi jadi orang tak beritahu baginda lah. Bila Nabi dapat tahu, Nabi SAW bersabda, apabila ada salah seorang daripada kamu meninggal dunia, hendaklah memberi khabar kepada ku. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah melihat wanita yang sering membersihkan kotoran di masjid itu di dalam syurga. Nabi tahu sebab nampak dia dalam syurga. Tahu dia meninggal tu. Dan beliau yang kata, Nabi minta tunjuk mana makam makcik tu. Nabi semayang jenazah di tepi kubur dia. Memberi penghormatan kepada orang yang khidmat bersihkan masjid. Kata guru kami, almarhum Kaizan Tafadillah, bersihkan masjid ni bukan kerja kecil. Walaupun dalam satu organisasi masjid, paling besar pengerusi. Sebenarnya kata ulama, hakikat yang sebenar kata Kaizan, paling besar Tok Siak. Pelik kan? Kita faham, paling besar ni mesti pengerusi. Tak, paling besar kata Kauzaran ialah Tok Siak. Kerana Tok Siak adalah kerja Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Ibrahim AS, Antahira baytia litta'ifina wal'akifin warruk'is sujud. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kerjanya bersihkan Masjidil Haram. Jadi mana-mana orang yang bersihkan masjid, yang menjadi Tok Siak, noja bersihkan masjid kerana Allah. Orang bagi gaji ambil lah. Tapi niat tu kerana Allah. Kalau orang tak, di kaedah dia macam ni je. Syekh kami kata, Kalau orang bagi, ambil tak mengapa. Kalau orang tak bagi, jangan tanya mengapa. Tu kaedah dia. Kalau orang bagi, ambil tak mengapa. Tapi kalau orang tak bagi, jangan tanya mengapa. Tapi kalau nak pakai sangat, buatlah tanya. Buat WhatsApp kan. Tapi jangan tanya direct. Saya rasa macam tertinggal lah sampul tu. Tu kaedah dia lah. Tapi yang terbaik kata ulama, kalau orang bagi ambil tak mengapa. Kerana Allah kita buat. Kalau orang tak bagi jangan tanya mengapa. Ni kerja Nabi-Nabi, ni Tok Siak, amalan besar. Sikit lagi nak beda.
Imam Haythami berkata bahawa Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Kabir, dan dia berkata dalam kitab Tarjim Nisa, dia adalah perempuan yang kurang akalnya dan hitam, maksudnya kulit dia hitam. Dia tak berapa nak sihat sangat. Kulit hitam pula, orang pun tak pedulikan dia sangat pun. Tapi sifat dia membersihkan kotoran di masjid Nabi SAW. Dan dia menyebutkan setelah perkataan ini, isnad daripada Anas bin Malik. Perawi berkata dia menyebutkan hadis ini dan rijal sanadnya adalah rijal yang sahih. Abu Ya'la mengeluarkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Umar radhiyallahu anhu memberi minyak wangi di masjid Rasulullah SAW setiap Jumaat. Umar akan bawa minyak wangi dia, minyak wangi khas dia, untuk wangikan masjid Nabawi setiap hari Jumaat. Masya-Allah. Imam Haythami berkata bahawa di dalamnya terdapat Abdullah bin Umar Al-Umairi, dan Imam Ahmad telah mensiqahkan tentang hadis ini. Nak beritahu bahawa amalan mewangikan masjid, membersihkan masjid ini ialah amalan para sahabat. Dan amalan membersihkan masjid ini, noja tok siak ini, ialah amalan yang dibuat oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu bersihkan masjid. Bahkan riwayat sebut, kalau kita jumpa kotoran di masjid, kita ambil, itu adalah ulama beritahu akan menjadi sebab bekal kita di syurga nanti. Akan menjadi mahligai dalam syurga. Bersihkan masjid. Masjid ini tempat yang begitu mulia. Tuan-tuan, terbukti. Apa bukti dia? Tuan-tuan, kalau pergi setengah-setengah negara, dia ada hotel, kalau kita 5 bintang. Ada setengah negara 7 bintang. Oh, nak cerita dahsyat lah hotel dia tu, 7 bintang. Kapet jenis kalau pijak, tenggelam kaki. Oh, kapet tebal punya. Tapi kalau hotel macam tu punya 7 bintang, punyalah elit. Memang dahsyat lah. Dalam bilik ada kolam renang. Tuan-tuan guling, tersilap guling, masuk dalam kolam. Oh, punya dahsyat. Tapi kalau tuan-tuan datang kaki ayam, Pak Gad tu tak bagi masuk. Ataupun paling lembut, dia tendang tuan-tuan keluar. Memang tak boleh masuk. Hotel, tuan-tuan mesti kena masuk pakai kasut. Walaupun kasut tu dah terpejak tai anjing. Nak beritahu apa, kasut tu walaupun dah pergi tandas, tapi masuk hotel, walaupun kapet tebal, kena pakai kasut tu dia kaki ayam. Tapi kalau masjid, kapet dah lama tak tukar. Jenis berdebu dah. Minta subsidi YB, janji-janji, tunggu penaya pula buat dapat kapet baru. Jenis kalau sujud tu bergarik dahi. Bergarik tu dahi. Ada masjid macam tu. Melekat pasir-pasir debu-debu ni. Tapi masjid walaupun kapet macam tu, tuan-tuan masuk pakai kasut, kena tendang untuk siap. Tu beza hotel dengan masjid. Hotel walaupun mewah, hebat, canggih, nampak gah di mata manusia, masuk kaki ayam kena halau. Masjid walaupun kapet dah lama tak tukar, ataupun kapet dah tak ada dah, lantai je, masuk kaki ayam, masuk pakai kasut, kena halau. Masya Allah, tu beza masjid dengan hotel. Allah tunjukkan kemuliaannya, daripada situ lagi dah tunjuk mulianya masjid. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena syukur bila Allah pilih kita jadi orang masjid. Dan kita kena, kata ulama, setiap kali masuk masjid kena niat i'tikaf, supaya kita dikira amalan di sisi Allah Ta'ala. Dan kita bukan saja nak hidupkan satu masjid, tapi tanda orang beriman, Allah beritahu, innama ya'muru masajidallah. Hanya senyap orang beriman pada orang yang akhirat itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan spa aja kita nak fikir. Kalau kita balik kampung, surau kampung kita pun kita nak bagaimana hidup juga. Bagaimana seluruh masjid, seluruh surau, di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, hidup dengan amalan seperti amalan Masjid Nabawi di zaman hayat Nabi SAW. Setiap orang Islam akan balik datang memenuhi masjid-masjid mereka. Semoga Allah terima kasih semua. Saya mohon maaf sebanyak bagi berkonsen terkasar bahasa. Silakan kita lanjut bicara. Minta ampun tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Minta ampun pada Allah. Moga yang saya kongsikan, saya sini dapat amal. Tuan-tuan yang dapat amal, dapat sampaikan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dan keputusan.